Guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bikin video Happy Sweet 17 untuk Atia Putri, karena tanggal 5 Oktober tahun ini dia udah 17 tahun, guys. Jadi mari kita bikin seratnya terlebih dahulu. Nah, ini aku gunting-gunting kertasnya terlebih dahulu. Nanti aku cocokin kertasnya sampai 17 lembar. Habis itu aku tulisin Happy Sweet 17, Sweet 17 itu. Terus Atia gitu, guys. Habis itu aku tulisin kata-kata dan aku hias. Jangan lupa di staples dulu ya, guys, kertasnya. Habis itu tulis deh. Ini ya, guys, kalau kalian mau bikin juga surat kayak gini untuk teman kalian yang mau ulta, terserah kalian sih mau tulis kayak proof apa aja. Nah, jadi rencananya di sini aku bakalan tulis kata-kata sesuai huruf yang besar di atas, guys. Kan awalnya happy huruf H. Nah, aku bakalan tulis kata-kata yang awalnya huruf H, guys. Waktunya kita hias dan kita tulis. Ini aku sebenarnya bingung sih mau ngehias gimana gitu. Jadi kayak terserah aja deh. Yang penting ada hiasan-hiasan gitu, guys. Nah, ini aku udah mulai nulisin kata-kata berdasarkan huruf besar yang ada di atas. Jadi kayak yang di video. Awalnya sih aku bingung mau nulis kata-kata kayak gimana. Jadi ini kayak tiba-tiba kepikiran aja, guys, kata-katanya. Guys, kadonya udah jadi dan besok kita tinggal kasih aja sama Atia waktu di sekolah. Oke, guys, jadi ini aku mau ke rumah Atia dulu. Rencananya kami mau ngerayain, ngesurprisein Atia gitu. Dan bertepatan hari ini juga Atia mau ngajakin kami buat makan-makan di pantai. Jadi nanti aku sama Atia berangkat dulu ke pantai. Dan untuk Cindy dan juga Dinda, mereka pura-pura ketinggalan barang gitu, guys. Ini sama Dinda mereka beli kue donatnya, habis itu rayain di pantai. Jadi let's go. Nah, guys, jadi ini aku sama Atia udah di tempat makan yang ada di pantai. Dia percaya-percaya aja, guys, waktu Cindy bilang di grup itu. Kata Cindy kan Dinda ketinggalan HP. Ya, dia percaya-percaya aja, guys, nggak curiga gitu. Di sini untuk Dinda dan Cindy udah mulai kelihatan. Mereka di sana tuh, guys, sudah lumayan kelihatan dikit. Happy birthday to you.
kami lagi bahas Atia curiga gitu gak sama yang surprise dari kami itu. Ternyata dia gak curiga guys, walaupun aku udah kayak masangin HP untuk ngerekam Dinda dan Cindy datang, tapi dia gak curiga guys ternyata. Ini yang traktir Atia karena dia lagi ulang tahun dan kami sekarang lagi pilih-pilih menu. Di sini untuk ngebuka kelapanya lumayan agak kesusahan. Dia sedang menggali harta karun. Yay, akhirnya makanan yang kami pesen udah datang. Di sini aku, Dinda sama Atia pesen pempek telur. Untuk aku minumnya jeruk yakult, Atia kelapa muda, Dinda teh, Cindy lemon tea. Oh iya, untuk Cindy makannya ketupat selada, guys. Atia, happy birthday. Happy birthday. Makasih. Oh, aku sudah dapetin. Jangan deh. Aku mau ya udah deh.